Om Serono, Pak. Inilah orangnya nomor punggung satu melangkah dengan pasti menuju kotak pemukul. Dimanapun Anda bermain, nomor punggung satu merupakan nomor andalan dari kedua. Kita lihat bersama-sama si nomor punggung satu ini masih menatap tajam lawannya. Adilkan tangan kiri Anda, lambungkan saja sebelum bunda ditembak. Ternyata kebanyakan mata bukan saudara-saudara. Dua lagi yang dikuasai di sana. Dan selamat saja di match yang pertama. Maju! Maju dari Dr. Kuning, kita panggil nomor punggung 2. Hati-hati, di belakang ada satu angka. Tembakan Anda dituntut untuk hidup. Mampukah di tembakan perdana ini menghidupkan tembakannya? Minta umpan yang membuat temannya. Lambungkan saja sebelum bunda. Ternyata sayang sekali tembakannya mati. Saudara-saudara, bola belum buka di sana. Umpan panjang dilakukan. Namun pukulan mengenai hampa sehingga dia berlari ke pojok kedua. Apa yang terjadi? Umpan panjang di belakang. Lalu selamat saja di pos yang kedua. Selanjutnya, masih dari petrakan yang kita panggil nomor punggung 7. Tembakan Anda, nomor punggung 3. Tembakan Anda dituntut untuk hidup karena di belakang ada satu angka. Bagaimana hasilnya nomor punggung 3 ini? Merupakan sang eksekutor dari kedua-belasan petrakan. Surah dibunyikan, minta umpan yang temannya, lambungkan saja seluruh bunda, ditembak. Oh, sayang sekali tembakannya mati saudara-saudara, namun dia sudah dikasih di sana. Diringan pendeknya terjadi, dipukul saja, pukulan mengenai yang atas, sehingga bola terbatal ke lapangan. Apa yang terjadi? Hati-hati, di belakang ada satu, dua, tiga. Bola satu angka dari kedua belakang Potre. Masih istana selang dikati oleh Potre Kuning, kita panggil nomor punggung 4. Oh, inilah orang yang nomor punggung 4 melangkah dengan pasti menuju kotak pemukul. Dengan rambutnya yang putus, saudara-saudara, membuat dia menghidupkan tembakannya. Minta upaya temannya, ternyata tembakan mati saudara-saudara. Bola sudah dikuasai di sana. Apa yang terjadi? Umpan panjang, umpan pendek di belakang. Bagaimana yang terjadi di sana? Digiring saya di sana, digiring dengan rapat. Apa yang terjadi? Giringan pendek dipukul. Dipukul yang sekarang saya mengembangkan tubuhnya. Sehingga mematakan pukulan di kedua-belasan Potre Kuning. Dan istilah senang, sekarang dirinya dari kedua-belasan Wajah Kobra. Dari Wajah Kobra, kita panggil nomor punggung 1. Inilah orang yang nomor punggung satu. Merupakan nomor penghujung ataupun nomor andalan dari kedua-belasan Raja Kobra. Kita simak bersama-sama hasilnya dari kedua-belasan Raja Kobra ini. Mampu menemukan tembakannya. Kita lihat bersama-sama. Lambungkan tangan kiri Anda. Lambungkan sebelumkan. Oh, ternyata tembakannya mati saudara-saudara. Dan dia ada meletakkan pukul sambaran sehingga terjadi tukar bebas. Dan istana terang dikuasai oleh kedua-belasan Potre Kuning, kita panggil nomor punggung 5. Inilah orang yang nomor punggung 5, saudara-saudara, memiliki postur tubuh yang sangat olahragawan sekali. Kita lihat bersama-sama si nomor punggung 5 ini. Minta umpan yang berteman dan lambungkan saja juga. Ternyata tembakannya mati saudara-saudara, meskipun bola tetap keluar lapangan. Sehingga dia selamat saja di pos yang pertama. Masih dari Potre Kuning, kita panggil nomor punggung 6. Yo, inilah orang yang nomor punggung 6 saudara-saudara, melangkah dengan pasti menuju kotak pemukul. Masih kamar-kamar membaca mantra, memutar-mutar speedballnya. Ajungkan tangan kiri Anda, ditembak saja bolanya. Ternyata dia boleh matang sekali saudara-saudara. Bola belum dibaca di sana, dia lagi yang kecang. Dan selamat sudah di pos yang pertama. Hati-hati, di belakang ada satu angka. Dari Potre Kuning, kita panggil nomor punggung 7. Yo, inilah orang yang nomor punggung 7. Mampu
membuka nomor punggung 7 yang menunjukkan tembakannya karena di belakang ada satu angka. Ya, dengan tangan kiri anda, lambungkan saja sebelum bunda ditembak. Woi, ternyata tembakannya mantap sekali saudara-saudara. Bola sudah dikuasai di sana. Apa yang terjadi? Pukul saja di belakang. Apa yang terjadi? Pukul. Pukulan yang sangat agresif mengembalikan tubuhnya sehingga mematahkan perjalanan dari kedua-belasan Potre Koning. Dan istri sedang sekarang dikuasai oleh kedua-belasan Raja Kobra Ketali nomor punggung 2. Ya, inilah orang yang nomor punggung 2 mampukan nomor punggung 2 ini membobol pertahanan dari kedebelasan Potre Koning yang sangat rapat saudara-saudara. Kita lihat bersama-sama hasilnya di nomor punggung 2 ini. Ajukan tangan kiri anda, lambungkan sebelum. Oh sayang sekali tembakannya mati sehingga bola terjadi miskomunikasi sehingga selamat saja di pos yang pertama dari Raja Kobra Ketali nomor punggung 3. Inilah orang yang nomor punggung 3 mampukan nomor punggung 3 yang memperlihatkan pertahanan di kedua-belasan Potre Koning. Simak bersama-sama aslinya tembak bolanya, sayang sekali tembakannya mati saudara-saudara. Bola belum dikasih di sana. Terjadi ragu miskomunikasi sehingga selamat saja nomor punggung 3 di pos yang pertama. Masih dari Raja Kobra, kita panggil nomor punggung 4. Inilah orang yang nomor punggung 4. Inilah orang yang nomor punggung 4. Mempunyai tubuh yang sangat bagus dan muka yang sangat tampan sekali saudara-saudara. Mampukan nomor punggung 4 ini mengirukan pemain masih menatap tajam musuhnya. Ditembak saja ternyata bukan yang mantap sekali saudara-saudara. Bola sudah dikasih di sana menyelidikan kesang diri yang terdengar dari apa yang terjadi. Diri yang terjadi dipukul. Pukulan yang sangat bagus di bagian tubuh sehingga mematahkan perjalanan kedua-belasan Raja Kobra. Dan Kobra sekarang dikuasai oleh kedua-belasan Potre Koning. Kita panggil nomor punggung 8. Nomor punggung 8 malam 12 yang ada. Yo, inilah orangnya nomor pamukas nomor punggung 12 sang pembagi bola dari kedua-belasan Potre Koning. Mampukah dia menghidupkan tembakannya saudara-saudara? Simak bersama-sama aslinya. Ditembak. Tembakan yang sangat lebar keluar lapangan sehingga 0 di papan dan selamat sedia di pos yang pertama. Mati dari Potre Koning nomor punggung 1. Inilah orang yang nomor punggung 1. Di mana tadi dia mampu membobol pertahanan di kedua-belasan Raja Kobra? Mampukah ditembakkan yang kedua ini dia menghidupkan tendangannya? Kita simak bersama-sama hasilnya. Ia masih menatap tajam musuh saudara-saudara. Komar kawit muda mantra acungkan tangan kiri anda ditembak. Ternyata bola mantap sekali saudara-saudara. Bola berjalan di sana dengan kencang. Bola dipukul. Pukulan yang sangat akurat sehingga mematahkan perjalanan dari kedua-belasan Potre Koning. Dan berapa yang sekarang dikasih oleh kedua-belasan Raja Kobra dipanggil nomor punggung 5. Ya inilah orang nomor punggung 5 merupakan sang eksekutor di bagian belakang. Mampukan nomor punggung 5 ini menghidupkan tembakannya? Kita simak bersama-sama aksinya. Ajukan tangan kiri anda, lambukan seluruh berat. Ya, umpan yang kurang sempurna di sang pembagi bola sehingga 0 di papan. Dipukul saja pukulan mengenai yang apa dan selamat saja di pos yang pertama. Mati dari Raja Kobra. Selanjutnya kita panggil nomor punggung 6. Inilah orang nomor punggung 6 dari Raja Kobra. Mampukah nomor punggung 6 ini memperandakan pertarungan dengan urusan Potre Koning? Simak bersama-sama aksinya. Acungkan tangan kiri anda, lambungkan jari kemudian. Oh ternyata banyak mata sekali saudara bagi penagaan nama dia dengan menyambungkan dipukul saja. Pukulan yang sangat dapat mengenai bagian tubuhnya sehingga perjalanan patah sudah dari Raja Kobra. Dan selang-selang sekarang dikuasai oleh kedua-belasan Potre Koning. Kita panggil nomor punggung 2. Inilah orang yang nomor punggung 2. Si tampannya dari kedua-belasan Potre Koning. Mampukah nomor punggung 2 ini mengirim
melakukan tembakannya. Acungkan tangan kiri Anda, ditembak. Oh, ternyata betapa mantap sekali saudara-saudara, namun dia sudah dikasih di sana. Dipukul saja, kukulan yang mengelang apa saja. Acungkan tangan kiri Anda, lambungkan sebelumnya. Ternyata berada mati saudara-saudara. Bola berbentang keluar lapangan dan selamat sudah di pos yang pertama. Dari Potre Gening, kita panggil nomor punggung 4. Ya, inilah orang yang nomor punggung 4 masih berjalan dengan santai ke kotak pemukul, memilah-memilih simbol yang akan digunakan. Yo, acungkan tangan kiri Anda, ditembak saja bolanya. Bolanya mati pada saudara. Bola tidak bisa dilihat. Pukulan tetap terjadi. Pukulan dari yang apa saja saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ada satu angka di belakang. Iringan pendek yang terjadi. Apa yang terjadi? Satu, dua, tiga. Gimana wasit? Gimana wasit? Sayang sekali kakinya berjingkrak-jingkrak ke garis pembatas sehingga terjadi tukar bebas dari Raja Kobra untuk memasuki para penyerang. Kita panggil nomor punggung 7. Yo, inilah orang yang nomor punggung 7 ini saudara-saudara, memiliki muka yang sangat muda sekali. Kita lihat bersama-sama aksinya. Di tembak saja ternyata tembakannya mantap sekali saudara-saudara. Bola sudah dikasih di sana. Apa terjadi? Hey, apa yang terjadi? Bola panjang ke belakang. Bukan yang terjadi. Gimana? Pukulan meskipun tutup mengenai bagian tubuhnya sehingga tutuplah sudah dari Raja Kobra. Dan usaha sekarang juga seri ke-12an Petra Koning. Kita panggil nomor punggung 6. Nomor punggung 5. 5 malam 6 yang ada. Inilah orang nomor punggung 6 dengan pita merah putih, merupakan lambang dari Indonesia. Kita lihat bersama-sama aksinya. Ditembak saja bolanya. Ternyata tubuhnya mantap sekali saudara-saudara. Bola tidak dikotak, dipukul saja. Pukulan yang sangat akurat di bagian tubuhnya sehingga diserangkan dikasih oleh Raja Kobra. Dari Raja Kobra kita bagi nomor punggung 8. Inilah orangnya nomor punggung 8. Mampukah nomor punggung 8 ini mengirimkan tembakan yang ditembakkan perdana saudara-saudara? Simak bersama-sama aksinya. Pukul sudah dibunyikan. Acungkan tangan kiri Anda, lambungkan saja sebelumnya. Ditembak. Sayang sekali tembakannya mati saudara-saudara. Pukul saja. Pukulan yang sangat akurat sehingga memetakan perdana dari kedua-duaan Raja Kobra dan Istri Senang sekarang dikasih oleh kedua-duaan Potre Koneng. Kita bagi nomor punggung 7. Kasih. Jauh ini orang nomor punggung 7 sudah bertengger di kotak pemukul. Ditembak saja bolanya. Tembakan mati saudara-saudara. Bola tidak dikuasai di sana. Apa yang terjadi? Diring saja. Pukulan mengenai ruang apa saja. Sehingga selamat saja di pos yang pertama. Istana selamat di tugas untuk kedua-duaan yang berterima kasih. Kita panggil nomor punggung 8. Inilah orangnya nomor punggung 8. Merupakan hitam manisnya dari kedua-duaan Petre Koning. Kita simak-simak bersama-sama aksinya. Acungkan tangan kiri Anda, lambungkan sebelumnya. Ternyata berada mantapkan saudara-saudara. Sudah dikuasai di sana. Giringan pendek yang terjadi. Dipukul saja. Pukulannya sangat kuat mengenai bagian tubuh.
sebagainya, sehingga batal lebih dari kedua belasan. Putri Kuning dan Istri Serang sekarang dikocok dari kedua belasan. Raja Kobra kita panggil nomor punggung 9. Inilah orangnya nomor punggung 9, melangkah dengan pasti menuju kota Tumukul dengan studi kupingnya. Saudara-saudara, mampukah nomor punggung lain menghidupkan teman kita? Sebenarnya sayang sekali teman yang mati. Saudara-saudara, umpan pendek yang terjadi ini, pukul saja pukulan mengenai bagian tubuhnya, sehingga saya senang sekarang di bagian kedua belasan. Potra Kuning kita panggil nomor punggung 9. 9 malam 10 yang ada. Inilah orangnya nomor punggung 10, merupakan pemain legenda dari kedua belasan. Potra Kuning kita simak bersama-sama aksinya. Mampukah nomor punggung 10 menghidupkan tembakannya? Ditembak saja bolanya, ternyata tembakannya mantap sekali. Saudara-saudara, bola tidak dikuasai, umpan panjang yang terjadi dan dua tidak memberikan untuk ke pos yang kedua, sehingga selamat saja di pos yang pertama. Masih dari Putra Kuning kita panggil nomor punggung 11. 11 malam yang ada, nomor punggung 12. Ya, inilah orang nomor punggung 12. Saudara-saudara, masih merupakan satu angkatan dari nomor punggung 10, merupakan nomor pemain legendanya dari kedua belasan. Putra Kuning, iyalah itu yang kencang ke belakang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bola pun dikasih maju di sana. Selamat saya di pos yang kedua. Ternyata dia membalikkan diri untuk pulang. Mampukah dia membobol pertahanan di kedua belasan Raja Kobra? Pukul saja, pukulan yang sangat akurat sehingga mematahkan pertahanan kedua belasan Putra Kuning. Dan apakah terjadi pukulan balasan? Pukul lagi, pukulan mengurang apa sehingga Istana Serang masih dikuasai dari kedua belasan Raja Kobra. Dari Raja Kobra kita bagi nomor punggung 10. Dari Raja Kobra, 10 malam 11-12 yang ada nomor punggung 2. Dimanakah orangnya nomor punggung 2? Saudara-saudara, inilah orangnya nomor punggung 2, mempunyai postur tubuh yang sangat olahragawan sekali. Mampukah nomor punggung 2 ini menurunkan tembakannya? Simak bersama-sama aksinya. Ajukan tangan kiri anda, lambukan segulir bola. Ternyata kita nyaman sekali, saudara-saudara, namun bola dikuasai di sana. Diurungan pendek yang terjadi, dipukul saja dikira yang sangat akan berbagian tubuhnya, sehingga mematahkan pengen di kedua belasan Raja Kobra. Dan Istana Serang sekarang dikasih di kedua belasan. Petri Kuning kita bagi nomor punggung 1. Nomor punggung 1 merupakan nomor andalan dari kedua belasan Putra Kuning, di mana ia tidak berhasil menggendong satu angka di tembakan barisan. Mampukah dia membobol ataupun mengulang keberuntungannya? Simak bersama-sama aksinya. Masih kemerkan bocah mantra, lambungkan saja segelit bunda, ditembak saja bolanya. Ternyata bolanya mantap sekali, saudara-saudara, bola belum dikuasai di sana, bola dilakukan ke ternyata selamat saja di pos yang pertama. Masih dari Putra Kuning kita panggil nomor punggung 2. Hati-hati, di belakang ada satu angka. Anda dicintai untuk menghidupkan tembakan karena di belakang teman anda mengendong satu angka. Kita simak bersama-sama aksinya. Ajukan tangan kiri anda, lambungkan sebelum benar. Ternyata bolanya mata tekan saja, saya bola belum dikuasai di sana. Umpan pendek yang terjadi, umpan panjang yang terjadi. Apa yang terjadi? Pukul saja, pukulan mengerang apa? Sehingga dia lagi yang ketangka pojang kedua. Apa yang terjadi? Hati-hati di belakang, ada yang pulang. Hati-hati, juga angka akan menyerang pertahanan anda. Hati-hati, hati-hati, umpan panjang yang terjadi. Apa yang terjadi? Kita bersimak bersama-sama. Umpan dipukul saja. Ternyata pukulan tidak dikena, namun kakinya berjuta jutra seluruh lapangan, sehingga terjadi tukar bebas dari kedua belasan Putra Kuning. Raja Kobra
Istana Penyerang dan Potre Konindu Istana Penada. Dari Raja Kobra kita panggil nomor punggung 3. Inilah orangnya nomor punggung 3. Apakah nomor 3 ini merupakan nomor keberuntungan dari kedua-belasan Raja Kobra? Kita simak bersama-sama hasilnya, saudara-saudara. Ya, acungkan tangan kiri Anda, lambungkan seribu bunda ditembak. Ternyata sayang sekali tembakannya mati, saudara-saudara. Dibukul saja, pukulan mengenai bagian tubuhnya sehingga mematahkan perjalanan dari kedua-belasan Raja Kobra dan Istana Terang sekarang dikuasai oleh kedua-belasan Potre Wening. Kita bagi nomor punggung 3. Ya, inilah orang yang berpunggung 3 merupakan eksekutor dari Potre Wening. Kita simak bersama-sama aksinya. Acungkan tangan kiri Anda, ditembak saja bolanya. Tembakannya mantap, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Bola masih digiring di sana. Apa yang terjadi? Dipukul saja. Pukulan mengenai temannya yang sudah bermalam di pos yang pertama sehingga tidak disahkan. Dan Istana Terang masih dikuasai Potre Wening. Kita panggil nomor punggung 4. Inilah orang yang berpunggung 4. Hati-hati di belakang ada satu angka. Kita simak bersama-sama hasilnya. Lambungkan sekali bunda ditembak. Sayang sekali tembakannya mati dan bola sudah dikuasai di sana. Hati-hati belum keluar istana, jadi belum bisa dipukul. Dan selanjutnya kita panggil nomor punggung 5. Inilah orang nomor punggung 5 melangkah dengan pasti menuju ke depan pemukul. Ia sudah memiliki bola yang akan digunakan. Kita lihat bersama-sama aksinya. Ditembak saja bolanya. Ternyata tembakannya mantap sekali, saudara-saudara. Bola sudah dikuasai di sana. Umpan pendek yang terjadi. Apa yang terjadi? Umpan pendek yang terjadi di sana. Dikuling saja di pukul. Pukulan mengenai pukulnya sehingga mematahkan perjuangan dari kedua belasan bola. Apa berdiri pukulan balasan di belakang? Kita simak. Sehingga mematahkan. Dan Istana Terang tetap dikuasai oleh kedua belasan Potre Wening. Kita panggil nomor punggung Adam. Inilah orang yang berpunggung 6 masih mengusapkan tangannya ke tanah. Yo, acungkan tangan kiri Anda, ditembak saja bolanya. Bola mati di atas, saudara-saudara. Bola pun juga terjadi. Selamat saja di pos yang pertama. Masih dari Potre Wening kita panggil nomor punggung 7. Inilah orang yang nomor punggung 7 melangkah dengan pasti menuju kotak pemukul. Mampukah dia mengirimkan tembakannya? Kita simak bersama-sama aksinya di tembakan kali ini. Ditembak saja, ternyata tembakannya mantap sekali, saudara-saudara. Ia lari dengan kencang ke pos yang kedua. Bola panjang yang juga dipukul saja. Pukulan yang sangat akurat sehingga mematahkan perjuangan kedua belasan Potre Wening dan Istana Terang. Pukulan balasan, ternyata tidak terjadi pukulan balasan. Waktu shoot tinggal 2 tembakan di setan yang pertama dari kedua belasan Potre Wening melawan kedua belasan Raja Kobra. Memanfaatkan dengan baik tembakan Anda di setan yang pertama ini. Kita panggil nomor punggung 4. Inilah orang yang nomor punggung 4 mempunyai muka yang sangat tampan, saudara-saudara. Mampukah tembakannya setampan orangnya? Kita lihat bersama-sama. Ditembak saja, sayang sekali tembakannya mati meskipun bola terpental keluar lapangan. Dan selamat saja di pos yang pertama. Dari Raja Kobra kita panggil nomor punggung 5. Satu tembakan buat Anda. Jika tembakan Anda hidup, dituntut untuk pulang. Dan jika mati, berakhir sudah pertandingan di setan yang pertama ini. Acungkan tangan kiri Anda, ditembak saja. Sayang sekali dengan tembakan mati dan